Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta kesehatan yang diberikannya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan keistiqomahan kita di dalam kehidupan kita. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga ini nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi yakum fid dharain amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum saddu babil ghibati finnas bi majalisihim li alla yasiru majlisatuhum majlisa ismin wa la'alla ma qara'uhu min al-hadis aw min kalamil qaumi aw al-waradi masalan la yuqamu ghibatan wa qa'u fiha yaumul qiyamah. Yang ke-92 di antara akhlak para sahabat dan ulama-ulama kita terdahulu, saddu babil ghibati finnas, menutup rapat bab ghibah, bab daripada menggosip, finnas pada manusia, fi majalisihim di tempat duduk mereka, li alla yasiru majlisuhum majlisa ismin, supaya jangan sampai tempat duduk mereka tersebut di hari kiamat menjadi tempat duduk yang berdosa. La alla ma qara'uhu min hadis aw min kalamil qaumi aw al-waradi masalan, barangkali sesuatu yang mereka baca daripada hadis, daripada perkataan ulama-ulama terdahulu yang di dalam kitab, awil waradi atau sesuatu cerita yang mendatang di dalamnya, la yuqawimu gibatan waqa'u fiha yaumul qiyamah, menurut kita cerita tadi itu bagus saja, ternyata di hari kiamat menjadi gibah dan diletakkan dosanya kepada kita. Nah, usaha ulama kita telah terdahulu bahwasanya mereka sangat menutup rapat bab masalah menggosip di sini. Nah, supaya nanti di hari kiamat tidak dikatakan tempat duduk atau majelis tersebut majelis dosa. Majelis dosa. Karena kita tidak mengetahui, la'alla ma qara'uhu, mereka tidak menyangka, siapa tahu nanti di waktu kita mendengarkan hadis lalu kita bahas masalah hadis tersebut, ternyata ada orang-orang atau teman-teman yang kita kenal pernah melanggar hadis tadi lalu kita cela di majelis duduk tadi. Nah, kita tidak tahu, kata beliau, atau kita mendengarkan cerita daripada hadis inilah, lalu kita mencela orang-orang yang ada di dalam hadis tadi, termasuk gosip juga.
Nah, supaya demikian itu jangan terjadi, maka mereka berusaha untuk menutup di dalam majelis tersebut, jangan sampai menggibah atau menggosipi seseorang. Karena sudah pernah terjadi di zaman Imam Malik yang kita ceritakan dahulu. Nah, telapak tangan seorang pemandi mayat itu nempel di kemaluan si mayat. Kenapa? Karena dia menggosip si mayat. Karena dosa menggibah itu sama dengan dosa orang berzina, maka oleh Imam Malik mengambil hikmah daripada ayat Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzina itu cambuklah mereka 100 kali. Orang menggosip sama dosanya dengan orang yang berzina. Lalu dicambuklah pemandi mayat tersebut 100 kali sehingga bisa terlepas telapak tangannya daripada kemaluan si mayat. Nah, itu cerita yang telah terdahulu. Nah, karena sangat dibencinya oleh Allah Subhanahu wa taala masalah gosip-gosip di sini. Wa fil hadis, di dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nazartul lailata usriya bi finnar. Aku diberikan Allah Subhanahu wa taala pemandangan pada waktu malam Isra Mi'raj di dalam neraka, kata Rasulullah. Fa idza qaumun yaquluna jipa. Pada ketika itu kata Rasulullah, aku melihat orang ini memakan bangkai. Faqultu man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula illadzi yaquluna luhuman nas. Mereka itulah, kata Jibril, manusia yang memakan daging manusia. Wa kana Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yaqul hajatrihum mitnatatan al ahdi Rasulillah. Dahulu kata Jabir bin Abdullah, pernah terjadi hembusan bau busuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat yang kumpul pada waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma asyadunatin hadhirih?" Ini bau busuk yang menyengat ini datangnya dari mana wahai Rasulullah? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innan nasan minafiqin igtabu nasan minal muslimin." Bahwasanya ada sekelompok manusia daripada orang munafik, kata Rasulullah, mereka itu lagi menggosip orang-orang Islam. Baunya tuh sangat menyengat, sampai para sahabat tuh bisa mencium yang namanya kebusukan-kebusukan daripada gosip. Coba, kalau secara akal nih lah, hidung kita ini bisa mencium bau lah, bau suatu benda yang busuk secara kasat mata. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebusukan hati seseorang itu bisa diperlihatkan Allah taala di zaman para sahabat. Semua sahabat yang berkumpul di hadapan Rasulullah itu mencium bau busuk. Karena keburukan hati manusia tadilah. Nah, ini kan masalah bau nih lah, masalah bau. Seharusnya hidung kita ini cuma mencium lah, mencium benda-benda yang berbau. Ini tidak. Sifat manusia bisa dicium di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling sulit. Jadi tidak menutup kemungkinan lah, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kekasyapan itu apabila dia masuk suatu tempat telah melihat muka orang, ada muka babi, ada muka anjing, ada muka monyet. Itu kenapa mereka diberi kekasyapan seperti itulah. Itu dikarenakan mereka ini nilah
banyak mengamaliahkan perkara-perkara sunnah. Di dalam hadis kudsi itu kan banyak dijelaskan lah, panjang ceritanya. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang sunnah sehingga aku cintai, kata Allah dalam hadis kudsi itulah, maka jadilah pandangan dia itu pandanganku, pendengaran dia itu adalah pendengaranku. Artinya orang yang senantiasa melaksanakan hal-hal yang sunnah itu diberi Allah Ta'ala keistimewaan, matanya tuh seperti pandangan Allah, pendengarannya seperti pendengaran Allah. Kalau Allah itu memandang yang jauh, dengan yang dekat itu sama. Beda dengan kita, memandang yang jauh kurang jelas, memandang yang dekat jelas. Kita ini memandang benda yang tidak terdinding tidak bisa, memandang benda yang terbuka baru jelas mata kita melihat. Allah mendengar dengan sifat pendengarannya, sesuatu yang berbunyi dan tidak berbunyi itu sama di sisi Allah. Kita mendengar sesuatu benda yang berbunyi baru jelas, bila benda itu tidak berbunyi tidak tahu. Nah, keistimewaan pandangan Allah ini diberikan Allah kepada orang yang dicintainya. Pendengaran, sifat pendengaran Allah Ta'ala itu diberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Itu diberikan Allah. Siapa yang diberikan Allah? Yaitu orang-orang yang melaksanakan sunnah, kata Rasulullah dalam hadis kudsi. Jadi tidak menutup kemungkinan telah ada yang melihat, telah muka-muka monyet, padahal orangnya ahli ibadah. Dilihatnya lagi ada yang mukanya muka anjing, dilihatnya mukanya lagi yang lain ada muka babi, tergantung daripada sifat hati manusia tersebut. Ada yang suka menjilat, kesana kemari menggosip begini-begini, nah, pindah lagi ke tempat lain kamu digosip begini-begini-begini, itu muka anjing, dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala muka anjing. Dalam Quran itu kan sudah ada dijelaskan lah. Kirdatan wa khanazira wa abadat taqut. Maka dahulunya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu bangun tidur tidak terasa mukanya itu seperti babi dan seperti anjing. Itu ada kitab khusus Pak, Al-Mashu namanya, yang dikarang oleh Syekh Muhammaduddin Marmu Al-Maki Al-Banjari. Itu ada kitab penjelasan masalah muka seseorang di akhir zaman itu banyak yang diubah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anjing dan babi. Karena saking busuknya hati seseorang, sampai-sampai diperlihatkan demikian, mukanya muka babi, mukanya muka anjing. Itu sifat di dalam hati manusia. Itu diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kekasapan demikian bagi orang-orang yang melaksanakan sunnah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perkara wajib itu wajar kita kerjakan, inilah. Tapi kalau perkara sunnah itu nafsu kita sangat melawan. Sangat melawan. Maka orang yang melawan hawa nafsunya itu semakin banyak diberikan Allah Ta'ala keistimewaan. Dulu di zaman Sayyidina Ali kan pernah terjadi itulah. Orang Yahudi kasap. Coba. Orang non-muslim diberi Allah Ta'ala kekasapan. Bahkan para sahabat-sahabat dahulu, sahabat-sahabat Sayyidina Ali itulah, itu banyak takutnya dengan orang tadi. Lalu dilaporkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ini nah ada orang Yahudi kasap, apapun geritik hati kita diketahuinya. Kata Sayyidina Ali, panggil orangnya ke sini. Dipanggil, dihadapkan kepada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali inilah ngetes. Sayyidina Ali ini harus kutes orang ini. Kata Sayyidina Ali, masuk Islam. Langsung orang Yahudi tadi itu mengucap dua kalimat syahadat.
Padahal kita sudah mengetahui di Al-Quran, nah di dalam hadis Nabi, bahwasanya orang Yahudi itu paling sulit masuk Islam ketimbang non muslim yang lain. Ini ditawari Islam, langsung masuk Islam orang Yahudi tadi. Jadi ditanyakan oleh Sayyidina Ali, wahai orang Yahudi, kenapa di saat kamu kau tawarkan Islam, kamu langsung bersyahadat? Apa gerangan? Bahwasanya orang-orang Yahudi itu sangat berat untuk masuk Islam karena kedengkian dan kebencian mereka terhadap orang Islam. Dan apa yang menyebabkan kamu itu bisa kasab, bisa mengetahui kritik hati manusia? Nah, orang Yahudi dahulu itu kanlah yang murni, lah yang murni. Mereka belajar masalah keilmuan, masalah ketuhanan, sangat pandai melawani hawa nafsu. Jadi berceritalah orang Yahudi tadi bahwasanya dia itu mendapatkan kekasapan, keistimewaan, bisa mendengar kritik hati manusia itu dikarenakan melawani hawa nafsu. Melawani hawa nafsu. Bila aku ditawarkan oleh seseorang sesuatu, lalu nafsuku mau mengerjakannya, langsung kutolak. Nah, di saat kamu wahai Ali menawarkan aku Islam, itu gejolak nafsuku tuh sangat menolak. Jangan masuk Islam. Dan orang Yahudi ini tahu bahwasanya menuruti hawa nafsu itu pasti salah. Nah, di saat kamu wahai Ali menawarkan Islam, di saat itu pula aku mau masuk Islam, dikarenakan nafsuku sangat menolak masuk Islam. Itulah yang mengakibatkanlah orang Yahudi tersebut diberi Allah Ta'ala kekasapan karena melawani hawa nafsu. Itu non muslim enggak? Apalagi orang Islam. Jadi yang terjadi di zaman sahabat dahulu, di zaman Rasulullah, sahabat diberi Allah Ta'ala keistimewaan bisa mencium akhlak manusia. Lah, berbau busuk. Yang suka menggosip itu ketahuan berbau busuk. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna nasan minal munafiqin igtabu nasan minal muslimin. Sesungguhnya ada sekelompok manusia daripada orang-orang munafik itu lagi menggosip manusia yang lain daripada orang-orang Islam. Fadzalika hajat hadhihir rihul khabisah, maka tersebarlah bau busuk tersebut sampai ke sini, kata Rasulullah. Wa kana Abu Qulabah radhiyallahu taala anhu yaqul innal ghibata tukhrabul qalbu minal huda wal khair, bahwasanya gibah atau gosip itu akan meruntuhkan hati, akan mendindingkan hati daripada petunjuk dan kebaikan. Coba nyala. Kalau hati inilah sebagai pandangan Allah, itu diruntuhkan Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk? Bagaimana hati kita ini selalu menegur perkara-perkara yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Maka di sini Jibril yang senantiasa masuk ke dalam hati kita lah, memberi teguran kepada kita. Wa kana Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu yaqul idza balagahu an ahadan igtaba
yursala ilahi bihadiyatin wa yaqullahu ala lisanir rasul balligni ya akhi innaka ahdaita ila hasanatika wa hiya biyaqini azamu min hidayati hadihi. Imam Hasan al-Basri pernah bercerita, apabila datang kepada beliau berita bahwasanya ada seseorang, wahai Hasan al-Basri, lagi menggosip sampean. Ada berita demikian lah. Nah, orang yang menyampaikan berita tadi itu disuruh lagi oleh Imam Hasan al-Basri, tolong kasihkan hadiah ini kepada orang yang menggosip aku. Katakan kepadanya bahwasanya kamu itu memberikan hadiah kepadaku, kata Imam Hasan al-Basri, kebaikan yang sangat banyak. Maka ku balas dengan kebaikan yang seperti ini. Kebanyakan, kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat telah orang yang ahli dosa. Nah, ahli dosa itu banyak yang masuk ke dalam surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyaknya gosip-gosip seseorang kepada dia dan dia tidak mengetahui. Kebanyakan, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat orang pendosa-pendosa itu tidak disangka-sangka masuk surga. Dikarenakan karena banyak manusia yang lagi menggosip dirinya. Ayo. Luar biasa adalah gosipnya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, orang yang bertobat daripada gibah atau menggosip itu akhir daripada manusia masuk ke dalam surga. Ngerinya telah, karena saking ngerinya tuh dosanya menggosip itu, dia bertobat maka dia paling akhir masuk surga. Selesaikan dulu orang-orang yang dihisap. Orang yang menggosip ini paling akhir dihisap. Paling akhir. Karena kebanyakan sangkut pautnya dengan orang-orang, dengan manusia-manusia yang lain. Nah, sehingga Imam Abu Syarani di dalam kitab Al-Minnah Husaniyah, apabila seseorang itu terlanjur, kata beliau, terlanjur menggosip, terlanjur lidahnya ini menggosip seseorang, maka dia meminta ampun kepada Allah lah, dan berhadiah pahala daripada empat surah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan Al-Fatihah. Hadiahkan, kata beliau, kepada orang yang kamu gosip. Sebelum nilah, ini sebagai jalan supaya mulut kita yang pernah menggosip tersebut, ini yang menutupi berat timbangan amal nanti orang yang kita gosip. Sebelum nanti kebaikan kita diambil olehnya sebelum persidangan. Jadi istilahnya ini sogok dahulu, sogok malaikat. Nah, malaikat ini ambil bacaan-bacaan surah-surah ini, nah, masukkan ke catatan amalan orang yang aku gosip. Supaya nanti di akhirat ini ada masih seleksi-seleksi kebaikannya. Kalau tidak demikian lah, tidak demikian, nanti di akhirat di saat wahai Allah Ta'ala dia menggosip saya, jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ambil semua kebaikannya. Ini sebelum terjadi persidangan di akhirat, maka banyak-banyaklah berhadiah kepada orang-orang yang pernah kita gosip. Kita khawatir nilah sebelum terjadi persidangan itulah hadiah-hadiah tersebut belum sampai. Jadi kalau mulai dari sekarang kita berhadiah, siapa tahu itu menjadi penggantinya daripada dosa yang kita lakukan, yaitu menzalim manusia dengan lidah kita. Sudah ada gantinya. Wa kana Malik bin Dinar radhiyallahu rahimallahu taala yaqul kafa bil mar'i isman alla yakuna salihan summa yajlisu fi majalisi wa yaqau fi ardi salihin.
Cukuplah seseorang itu memiliki dosa. Allah yakuna solihan, dia itu bukan orang soleh. Kemudian duduk di majelis-majelis ilmu, kemudian dia itu menggibah daripada orang-orang soleh. Itu cukup sudah. Dosa yang paling tersembunyi itu cukup seperti itu, kata beliau. Kita ini tidak orang soleh, lalu duduk di majelis taklim, lalu di majelis taklim tadi itu kita menggibah orang-orang soleh. Maka seandainya adalah kita mengetahui, seandainya kita mengetahui secara hakikatnya, ialah secara hakikatnya manusia itu semuanya ingin melakukan kebaikan, semuanya dan berniat melakukan kebaikan, itu yang kita hakikatkan dahulu. Namun karena sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dia terkadang memiliki kesadaran, terkadang juga tidak memiliki kesadaran, lalu melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan itu tanpa daya dan upaya dirinya. Dan seharusnya kita semakin kasihan nila, semakin kasihan. Ada orang misalnya tercebur di sumur, tercebur di parit nila, tercebur di parit. Apakah kita hinakan dia ataukah kita kasihan dengan dirinya? Tergantung daripada bang kita. Apabila ada rahmat di dalam diri kita, inilah, pasti kita akan merasa kasihan dengan orang yang tercebur di parit. Nah, sama halnya manusia. Manusia banyak melakukan kesalahan, inilah. Kita lihat manusia banyak melakukan kesalahan. Itu sama halnya dengan manusia yang sempat tercebur di parit. Kalau ada sifat rahmat di dalam diri kita, inilah, rahmat di dalam diri kita, kita akan kasihan. Tidak mungkin kita menggosip. Nah, karena kalau kita pandang secara hakikat, inilah, dia pun ingin baik, tapi di dalam dia menjalani takdir, dia tidak bisa baik. Maka kata guru saya, inilah, kalau ingin hidup itu banyak bisa berhakikat kepada Allah, pandanglah kepala manusia, jangan pandang seluruh tubuhnya. Kita ini adalah hendak bersangka baik terus dengan manusia. Di saat dia melakukan kesalahan, supaya kita jangan menggosip, lah, supaya hati kita ini jangan buruk sangka, pandang kepalanya saja, jangan pandang yang ke bawah sini. Bila kita pandang ke seluruh tubuhnya, maka kita pasti akan yang namanya bersangka buruk, kemudian kita menggosip. Karena di saat kita memandang kepala manusia, itulah titik daripada sasaran anak panah. Orang yang berhakikat itu ibaratnya, kata guru saya, seperti orang yang memegang busur dengan anak panah. Kita ini ingin memanah nilah, memanah suatu benda nilah. Maka sasaran daripada anak panah tersebut adalah kepala manusia, bukan tubuhnya, kepala manusia. Jadi apabila ingin tetap apa? Tepat sasaran anak panah tersebut, arahkan anak panah tersebut kepada kepala manusia. Maka hakikat itu akan senantiasa bertetap di hati kita. Terkadang kita tuh berhakikatlah, oh itu datang dari Allah, itu datang dari Allah. Tenang hati kita sebentar. Nanti bila melihat lagi, wah, ini memang dasar manusia buruk jar. Nah, kembali lagi kita mengatakan yang tidak bagus terhadap manusia. Kenapa? Karena sasaran kita ini tidak pas. Kalau kita ingin memanah buah pas-pas betul-betul. Lah. Bila sudah tertancap anak panah tadi itu, maka akan nempel di situ lama. Tapi bila kita tidak ada sasarannya nilah, maka pada waktu kita melihat seperti ini aja sudah berubah hati kita. Dikarenakan kepala manusia itu berbentuk mim, kepanjangan daripada, kata guru saya, maujudullah, didapatnya Allah.
adanya Allah di kepala manusia. Kalau kita berhakikat inilah, supaya hati kita tidak bersangka buruk, supaya kita jangan sampai menggosip seseorang, kita senang berhakikat, berarti kita sudah memasang di tangan kita anak panah dan busur. Bila kita pandang kepala manusia, disitulah sasaran hakikat yang sebenarnya. Supaya menancap di dalam hati kita, maka pandanglah kepala manusia. Maka bila sudah pas, nah, senantiasa hakikat tadi itu bertancap di dalam dada kita. Lalu kalau kita melihat manusia bagaimana jua pun, kita tidak akan bersangka buruk. Bagaimanapun kelakuan manusia, kita tidak akan mengatakan hal yang tidak baik. Kenapa? Karena sudah menancap panah hakikat itu di dalam dada kita. Sama halnya kita dahulu, kata orang dahulu, kalau ingin kamu sayang dengan anak atau keluargamu, pandanglah di waktu dia tidur malam. Pandang kepalanya saja, jangan pandang tubuhnya. Jadi di waktu siang hari, misalnya anak kita ini nakal, inilah nakal, kita tegur tidak nurut, kita cubit tidak menurut juga, sudah malam hari kita lihat mukanya, jangan lihat batang tubuhnya, kita lihat mukanya aja, pasti kita menangis, pasti kita diberi hakikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita, dia ini pun tidak bisa melakukan kesalahan tanpa izin Allah. Maka kita timbul rasa kasihan, rahmat tertanam di dalam dada kita. Makanya hidup ini kalau ingin memiliki sifat kasih sayang, tanamkan sifat rahmat. Melalui apa? Melalui banyak-banyak berhakikat. Kapan kita bisa berhakikat? Banyak-banyaklah memandang kepala manusia, jangan tubuhnya. Pak Ustadz, ya, mau nanya, bagaimana supaya kita ini jangan marah-marah? Maka di saat kita emosi, jangan pandang tubuh manusia, tapi betul-betul kita memandang kepada mukanya saja. Insya Allah kita akan timbul rasa kasihan di dalam sini. Karena kita sudah tahu, manusia ini tidak bisa yang namanya menolak takdir. Yang itu yang kita tanamkan dalam dada kita. Sekalipun secara sehat tetap kita kerjakan, ini harus dinasihati, itu jahir dengan jahir, batin dengan batin, jangan dibalik. Siapa tahu inilah, siapa tahu sebelum kita meninggal dunia, sifat rahmat di dalam dada kita ini tertanam. Tertanam. Syarat masuk surga, orang itu harus memiliki rahmat, bukan dengan amal. Wahudu ila sirati bi afwi wadhul jannati bi rahmati wa qasimuha bi amalikum. Lewatilah jembatan siratal mustaqim, kata Allah, dengan sifat kemaafanku. Bagaimana kita bisa senang memaafkan manusia sedangkan kita banyak menyalahkan manusia? Kalau tertanam dalam dada kita ini, tertanam inilah hakikat, hakikatnya manusia tertanam dalam dada kita, maka kita senang memaafkan manusia. Itu yang tertanam dalam dada kita, maka kita bisa melewati jembatan siratal mustaqim dengan aman. Wadkhulu jannati bi rahmati, masuk kata Allah Ta'ala, syarat tiketnya itu dengan memiliki sifat rahmat. Bagaimana kita bisa memiliki sifat rahmat, pengasih, penyayang di dalam diri kita sedangkan kita masih banyak menyalahkan manusia? Wadkhulu jannati bi rahmat wa aqsimuha bi amalikum, hiasilah surga itu dengan amal kalian. Baru amal kita itu diperhitungkan setelah melewati dua fase, fase jembatan siratal mustaqim, fase dua itu masuk ke dalam surga, baru amal kita itu ada manfaatnya. Amal tidak ada manfaat di waktu jembatan siratal mustaqim, amal tidak ada manfaat untuk masuk ke dalam surga, tetapi amal jahir ini bermanfaat setelah masuk surga. Tidak bisa kita melakukan amal dengan amal ini supaya masuk surga, tidak ada. Jadi ini perkara hati semua. Melewati jembatan siratal mustaqim itu perkara hati, melewati masuk ke dalam surga itu perkara hati, sedangkan masuk di dalam apa luasnya atau nikmat di dalam surga itu tergantung amalan zahir. Nah, itu aja lagi. Apa yang kita banggakan nilah amalan zahir, salat lima waktu, salat sunat, bersedekah. Tapi hati rusak.
Bagaimana Tuhan bisa melewatkan kita di jembatan Shirotol Mustaqim, bisa masukkan kita ke dalam surga, sedangkan di sana masih ada keburukan yang ada di dalam hati kita. Itulah gunanya hidup, inilah gunanya hidup. Maka kita kembali kepada pelajaran kemarin, inilah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah. Innallaha azza wa jalla yaghfiru li 'abdihi ma lam yaqa hijab. Sesungguhnya Allah taala senantiasa mengampuni seorang hambanya selama hamba tadi itu tidak terhijab kepada Allah. Selama kita bisa mandang Allah, apa aja pun dosa kita, kita minta ampun, diampuni Allah. Tapi bila kita banyak minta ampun tapi kita terhijab daripada Allah, diampuni Allah lah tidak. Bagaimanapun amal zahir kita, di istighfar 10.000 kali, inilah, menangis setiap jamnya, tidak akan diampuni Allah. Terkecuali syaratnya apa? Terkecuali syaratnya kita tidak terhijab dengan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, hijab ini di mana? Kita ini misalnya nih lah, mau minta duit lah, minta sumbangan, tapi terhijab dengan pintu rumah seseorang, tidak dibukanya. Sekalipun kita teriak bagaimana jua pun, selama masih pintu itu belum dibuka, tidak akan kita menerima daripada bantuan atau terselesaikannya hajat kita. Maka buka dulu pintu tadi itu, sekalipun kita tidak merengek meminta akan dikasih. Hijab inilah yang berada di mana? Di dalam diri kita sendiri. Jadi yang mendinding kita dengan Allah itu sebenarnya diri kita, bukan Allah yang terdinding. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, yaghfiru li abdihi, senantiasa mengampuni untuk hambanya, malam yaqa'il hijab, selama tidak ada hijab atau dinding. Wakila, maka ditanya, wahai Rasulullah, wa ma wuku'ul hijab, apa hijab itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawabkan, takhrujun nafsu, lah, bila ada nafsu, itulah hijab, kata Rasulullah. Wahiyya musyrikah, yaitu orang yang mensyirikan Allah. Jadi bila ada nafsu lalu beramal, maka amal itu amal syirik, kata Rasulullah. Tidak semua hadis Nabi SAW itu perkara-perkara masalah syariat saja, perkara hati pun dibicarakan Rasulullah. Maka jangan sampai kita berpikiran syariat Rasulullah lalu membicarakan masalah ibadah aja, perkara hati tidak dibicarakan. Nabi itu menceritakan perkara zahir dan perkara batin. Nah, bila ada nafsu, kata Rasulullah, wahiyya musyrikah, itulah yang namanya syirik atau hijab tadi. Nah, di sini kita mulai dahulu, kita membenahi diri kita, inilah, membenahi diri kita. Kita hendak dosa kita ini diampuni Allah. Hendak, karena kita merasa berdosa. Tapi caranya apa? Buka dulu hijab, kata Allah. Hijabnya apa? Nafsu di dalam diri. Kapan nafsu inilah bisa kita tenangkan? Sedangkan kita orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu pasti makanan hatinya yang bisa menenangkan dirinya itu adalah Allah. Nah, berarti inilah, berarti untuk membuka hijab itu zikrullah. Cuma zikrullah, kunci yang sempurna itu di mana? Apakah kita di saat beribadah Allah 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 Allah, terganggu ibadah kita? Terganggu. Kita sholat misalnya nih lah, sholat banyak was-was, lalu hati kita baca Allah 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 Allah, terganggulah sholat kita, terganggu. Jadi yang mana maksud zikrullah ini yang sebenarnya, yang mana?
Zikrullah disinilah yang dikatakan namanya amal soleh. Nah, amal soleh, amal soleh itu kan artinya perbuatan yang bagus. Perbuatan yang bagus itu apabila dimulai dengan Allah dan diakhiri dengan Allah, itu amal soleh yang sebenarnya. Kalau awal mulanya karena Allah tapi menuntut kepada Allah Ta'ala, berarti namanya awalnya Allah, akhirnya diri kita, itu bukan amal soleh. Nah, zikrullah atau mengingat Allah untuk membuka hijab yang sehingga kita beribadah meminta ampun kepada Allah, senantiasa diampuni Allah, itu dengan cara cuma satu, yaitu berhakikat. Nah, setiap amal ibadah apabila dimulai dengan hakikat, itu namanya amal soleh. Karena dalam kosa kata bahasa Arab, inilah soleh itu bahasa Arab selalu digunakan kepada dua perkara yang dibaguskan. Solaha yasluhu, bagus depan belakang. Fa aslih bainahuma, perbaikilah antara keduanya. Jadi bila kita ditanya apa itu amal soleh, inilah yaitu perbuatan yang diawali dan diakhiri bagus. Karena kalimat saluha, sot lamha, itu dalam bahasa dipakaikan kepada dua perkara. Berarti sama amal soleh. Amal soleh sama. Amal soleh itu dipakaikan kepada perbuatan ibadah yang dimulai bagus, diakhiri bagus, baru dikatakan amal soleh. Kalau di awalnya karena Allah, diakhiri karena diriku, itu bukan amal soleh. Apalagi awalnya aku, diakhiri dengan aku, tidak ada Allah Ta'alanya. Allahu Akbar, aku juga yang sholat, wah aku juga yang selesai sholat, itu bukan amal soleh. Lalu kunci tadi inilah, zikrullah tadi sebagai membuka hijab. Maka membuka hijabnya itu pun di dalam kita beramal harus dimulai Allah, diakhiri dengan Allah. Lalu bahasa kitanya secara sempurnanya itu dengan berhakikat. Nah, engkau yang memulai wahai Allah, engkau pula yang mengakhiri. Maka ada lagunya itulah, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Tahu juga rupanya penyanyi-penyanyi itu dengan hakikat-hakikat itulah. Itulah yang disebut kemarin dengan doa. Doa itu artinya memanggil Tuhan. Kenapa kita memanggil Tuhan? Dikarenakan kita terhijab. Memandang diriku yang mengerjakan, hasilnya aku juga. Lalu kan kita terhijab dengan Allah, lalu kita dengan hakikat, engkau ya Allah yang mendatangkan masalah ini, engkau pula yang menyelesaikan. Berarti awal kita Allah, akhir kita Allah, itu baru amal soleh. Nah, jadi bagus kalau kita senang berhakikat, itu bagus. Karena itu doa, doa itulah silahul mukmin, senjata orang beriman. Kalau sampein bawa senjata kemana juga pun, lalah akan mendapatkan kemenangan. Tapi kalau sampean tidak membawa senjata, kemana juga pun nanti banyak kalahnya. Ada binatang buas, sampean tidak punya senjata, sampean digigitnya. Ada musuh, sampean tidak pakai senjata, orang lain banyak, sampean kalah. Sama dalam kehidupan kita inilah, kita ini musuh kita ini nyata tapi tidak terlihat, yaitu setan. Bagaimana kita bisa melawan setan sedangkan kita tidak bisa melihatnya, sedangkan pasukannya banyak daripada manusia. Ketemu kita di jalan, kalah. Kenapa? Karena kita tidak pakai senjata. Jadi kehidupan kita ini kalah dengan hawa nafsu itu dikarenakan kita tidak banyak berhakikat kepada Allah, tidak pakai senjata. Aku kenapa aja tidak bisa melawan hawa nafsu? Dikarenakan kamu tidak pakai senjata. Nafsu itu tunggangan setan, kata Imam Ghazali. Tunggangannya setan, nafsu itu. Dia berkuda, kita berjalan. Kita tidak punya senjata, diinjak kuda. Sangat mudah kita akan dikalahkannya. Mau bersedekah, tapi tidak punya senjata. Digoda oleh setan, tidak jadi bersedekah. Masukkan kembali.
Ada melihat orang minta bantuan tabrakan, kita cuma lihat begini. Tidak ada yang bergerak membantu orang ketabrakan. Kenapa? Padahal sudah diberitahu oleh Jibril di sini, bantu dia, kasihan dia. Sudah hati kita ini sudah diberitahu masalah kebaikan. Cuma tidak bisa menggerakkan. Kenapa? Karena kita mati, dibunuh setan tadi. Jadi bagus kita membawa senjata, bawa senjata. Senjatanya apa tadi yang sempurna? Yaitu hakikat. Tidak bisa manusia ini tidak berhakikat, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Itu zikrullah adalah zikrullah yang tidak berbunyi. Kalau berbunyi begini, pe, orang munafik, orang kafir, orang muslim pun bisa berzikir Allah. Allah 10.000 sekali kita kasih uang, sanggup dia membaca 10.000 kali zikrullah. Sanggup. Orang munafik bisa juga berzikir hati, Allah Allah Allah, bisa. Tapi kalau berhakikat itu sangat sulit. Nah, sangat sulit. Jadi hijab di dalam diri kita ini sebenarnya diri kita sendiri, nafsu kita tadi. Selama masih ada nafsu, selama itu pula kita terhijab. Ya, bahkan sampai-sampai guru saya dulu pernah beliau mengatakan, "Nak," kata beliau, "pembatal semua ibadah cuma satu," kata beliau. "Pembatal semua ibadah." Ibadah istinja. Istinja itu ibadah. Karena bersuci, berwudu, sholat, berzikir, bertasbih, bertahlil, haji, umroh, dan lain sebagainya, kata beliau, itu bisa batal secara hakikat apabila ada nafsu, kata beliau. Itu aja. Sekalipun secara zahir sah, misalnya kamu, kata beliau, nih lah, kata beliau, kamu berwudu, nah, itu kan ibadah, ibadah. Lalu kamu ada nafsu melihat aurat seseorang, secara zahir tidak batal, tapi secara hakikatnya batal hakikat kamu, kata beliau. Maka bila kita ini senjata terlepas, ingat, hakikat itu adalah senjata kita. Bila kita ini saat berwudu, inilah sempurna wudu kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di jalan kita melihat aurat manusia, kan ada nafsu. Terlepas senjata kita tadi. Secara hakikat batal ibadah ibadah wudhu kita, secara syariat tidak batal. Kira-kira menang yang mana? Kalau sudah batal ibadah dengan nafsu telah, sedangkan ini pembatal hakikat, maka kita seakan-akan senjata itu terlepas dari tangan kita. Lalu dari rumah menuju masjid tadi itu yang awal mulanya lillahi ta'ala berubah karena surga, karena takut neraka. Awal mulanya ikhlas karena Allah, mulai di rumah nih lah berhati. Mendengar ajan misalnya, dengar ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau mendatangkan ini, Engkau pula yang menyampaikan ke sana. Wah, senang hati kita. Lah, dipanggil Allah Ta'ala melalui masjid. Wah, gembira kita. Wudu sudah, berwudu sudah. Di jalan ada aurat kelihatan. Wih, beningnya istri siapa ini? Secara zahir tidak batal, secara hakikat hilang hakikat batal wudunya tadi. Istilahnya kita mulai rumah itu membawa senjata. Kalau ada musuh di jalan, setan-setan membisiki, lepas dengan nafsu tadi, Pak, tidak punya senjata. Kita buktikan sendiri. Sampai di masjid nih lah, yang mulai awal rumah itu cuma ingin mendatangi seruan Allah, mulai masuk ke masjid. Karena tidak punya senjata, iblis banyak di dalam masjid menggoda manusia, berubah niat hati kita. Ah, kalau tidak sholat ini, wah, bisa masuk neraka. Kalau tidak sholat ini, belum tentu kebahagiaan surga. Berubah sudah. Nah, hal-hal yang seperti ini inilah bisa kita tes. Bisa kita tes. Mulai rumah kita niat karena Allah, inilah mendatangi seruan Allah. Cepat-cepat kita ke masjid supaya jangan ada nafsu. Nikmat kita melaksanakan ibadah sunat.
Kita tes lagi sekali supaya kita yakin masalah ilmu yang seperti ini, masalah hati seperti inilah. Kita tes berwudu di rumah, niat betul-betul ikhlas karena Allah. Mendengar azan mau ke masjid itu mendatangi seruan Allah. Sengaja kita lihat misalnya itulah, jangan perkara yang haram, betul-betul haram dalam. Ada makanan, niatkan nafsu untuk makan banyak. Nah, berarti nafsu itulah. Nah, tapi kita tidak jadi karena ingin ke masjid, ke masjid pasti banyak was-was. Kenapa? Karena senjata kita tidak ada. Lalu iblis masuk, masuk sini, musuh-musuh kita tadi itu menggoda kita. Lalu jatuhlah amal ibadah kita itu bukan karena Allah. Nah, itulah hijab yang di dalam diri kita. Apa aja pun amal ibadah zahir, kata guru saya, kalau ada nafsunya di sana, maka tidak sah menurut hakikat. Sekalipun sah secara zahirnya, kata beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa zahir dan batin kita, diselamatkannya kita daripada penyakit-penyakit hati, dibersihkannya hati kita dengan berkah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan istiqomah di dalam menuntut ilmu agama dan dimudahkan kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman dan Islam di dalam diri kita hingga kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim walatul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina walana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma antal bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala halqi sayidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.